Oh iya, Oprekers. Sekarang Koping mau ngasih lihat beberapa gambaran tentang apa itu Tamiya beserta perlengkapan-perlengkapannya. Pasti Oprekers pingin tahu kan? Yuk, langsung kita lihat aja. Nah, ini adalah tampak dekat dari Tamiya Mini 4WD loh, Oprekers. Mini 4WD ini memiliki varian standar original 75%. Maksudnya, menggunakan spare parts original Tamiya Jepang, presentasenya 75%. Bodinya pun memiliki beragam warna. Keren-keren ya, Oprekers? Nah, ini nih contoh produk Tamiya standar original atau disebut juga STO. Bisa kita lihat nih, di dusnya tuh ada petunjuk-petunjuk perakitan dan settingan Tamiya. Nah, di dalam dus tuh ada ban. Terus yang pasti ada peleknya juga dong. Lalu ada cup atau body. Sama sasis. Sasis itu tempat mesin atau dinamo. Dan tempat as roda. Nah, ini bagian yang terpenting nih, Oprekers. Dinamo atau mesin. Dalam box standar, kita dapat dinamo standar yang kecepatannya kurang lebih 20 km per jam. Lalu terdapat juga kertas petunjuk cara memasang Tamiya atau merakit Tamiya. Nah, ini bagi orang awam yang baru main Tamiya nih penting sekali, Oprekers. Karena orang awam tuh belum bisa memasang atau merakit Tamiya. Ini namanya stiker Neoprekker. Ini tuh untuk mempercantik body atau cup buat Tamiya yang ingin dirakit. Bisa dipasang di bodinya. Nah, kalau yang ini nih namanya toolbox besar. Ini toolbox untuk menyimpan Tamiya-Tamiya yang sudah siap tanding Neoprekkers. Nah, toolbox besar ini terdiri dari beberapa rak. Rak ini untuk menyimpan spare part-spare part yang akan digunakan dalam perlombaan. Ya, di sini ada dinamo. Dan masih banyak lagi part-part yang penting untuk ikut turnamen atau lomba. Pemirsa, gimana Tamiya-nya? Kebut-kebutan, salip-salipan, keren nggak? Nah, tadi itu Grand Prix STO 2009 tuh memang acara paling seru untuk Tamiya ya di Indonesia. Sekarang kita mau pamit dulu nih pemirsa. Ya udah, saya Firman Koping beserta kru mohon undur diri dulu ya. Dah, tidur lagi nih.